Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Mengawali pada pagi hari ini dengan ucapan syukur, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh mengasihi umat-Mu. Engkau datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, yang susah Engkau hiburkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan, yang buta Kau buat melihat, yang bisu tuli Engkau buat Tuhan berkata-kata dan mendengar, semua karena anugerah. Dan kami mau bersandar pada kasih karunia yang begitu hebat itu. Bapa, kami menyerahkan pagi hari ini dalam perenungan firman yang Kau sendiri yang mengatakan dan menjelaskannya bagi kami. Oh Tuhan, ada keadaan oleh sebab Engkau telah mengurapi kami. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus untuk mendengarkan sabda firman dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi selamat pagi saudara. Mari kita mendengarkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Lukas 19. Firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan satu kisah tentang Zakheus. Sebelumnya di dalam Lukas 18 yang sudah kita renungkan bersama ada beberapa judul perikop, yaitu Yesus memberkati anak-anak, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah dan upah mengikuti Yesus, serta pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Beberapa pasal ini kita sudah renungkan juga di Injil Matius dan Markus sebelumnya. Oleh sebab itu kita akan beranjak pada Injil Lukas pasal yang ke-19 mengenai Zakheus dari ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata dari Injil Lukas 19 ayat 1 hingga ayat 10 tentang Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dan seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Menerima lawatan Tuhan dan dia orang yang merespon terhadap lawatan. Bapak Ibu saudara poin adalah Zakheus dan ini bukan perumpamaan tapi kejadian yang terjadi pada waktu Yesus sedang melayani di atas muka bumi. Saudara, ini merupakan satu kronologi bagaimana satu sikap pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu Yesus memberitakan Injil, mencari, menyelamatkan yang terhilang, dan ada orang berdosa dan dia berespon. Namanya Zakheus, kepala pemungut cukai. Dia tidak disukai orang, dia orang yang berdosa, seorang yang kaya, yang meraih keuntungan dengan pekerjaannya, dengan melakukan berbagai macam korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya yang mengakibatkan dia kaya raya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia berespon. Saudara, ini adalah kronologis pertobatan yang paling lengkap yang dapat kita pelajari di sini, bahwa ketika Yesus sedang mencari untuk menjemput orang-orang untuk memberitakan Injil, kebenaran, keselamatan, kabar, anugerah yang daripada Tuhan. Sudahkah kita berespon? Zakheus seorang yang berdosa, tetapi dia berespon dan responnya ini luar biasa, saudara. Responnya bukan respon sekedar mendengar, tetapi ada effort, ada usaha, ada upaya untuk betul-betul mendekat kepada Yesus. Effortnya ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, saudara, dia itu secara tinggi badan gak nyampe, pendek. Tetapi dia berlari, mendahului orang banyak. Bukan cuma sedang berlari, dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, ini adalah pertobatan yang paling lengkap kronologisnya. Bahwa ketika kita mau bertobat, Yesus memang datang. Yesus memang mencari.
Tapi kita pun harus ada respon. Firman yang bekerja oleh iman. Firman yang berkata, bahwa jika engkau percaya dengan hatimu dan mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, maka Yesus menjadi Tuhan pribadi dalam kehidupanmu. Saudara, ada respon, ada anugerah. Amin. Ada iman, maka firman itu pun terjadi. Ia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjatkan arah untuk melihat Yesus yang akan lebih. Jadi effortnya itu jelas, saudara. Kalau kita mau keselamatan itu tidak beranjak dari dalam kehidupan kita, kita kejar. Dahulu orang baik mengajakkan arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Yang ketika Yesus sampai di situ, Yesus berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, respon dari Zakheus bukan cuma segera yang mendahului orang banyak, dia memanjatkan arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ, tapi dia mendengarkan firman Tuhan. Zakheus segeralah turun, mendengarkan firman Tuhan. Yesus suruh turun, dia taat. Amin. Lalu Yesus menumpang di rumahnya, dia membuka pintu rumahnya. Saudara lihat bagaimana effort seorang yang bertobat. Jadi pertobatan itu bukan cuma lalu saudara, pertobatan itu tidak main-main. Pertobatan itu tidak sekedar menunggu-nunggu secara pasif keselamatan daripada Tuhan. Tetapi lihat bagaimana pertobatan Zakheus. Yang mendahului orang banyak itu artinya dia punya usaha. Dia memanjat pohon ara, dia melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia menanti-nanti di sana. Pada waktu Yesus ada di sana, dia mendengar. Saudara, ketika Yesus mencari kita, respon kita juga harus balik mencari Yesus. Balik mencari Yesus. Lalu ketika Yesus berfirman, Zakheus mendengarkan firman Tuhan. Lalu ketika Yesus perintahkan turun, dia taat, saudara. Ya, mencari Tuhan, mendengarkan firman, taat kepada firman Tuhan. Lalu kata Yesus, aku mau menumpang di rumah. Lalu dia buka pintu untuk Tuhan Yesus. Itu yang keempat, saudara. Jadi urut-urutan ini Tuhan, yang Tuhan kerjakan. Tidak boleh salah, saudara. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Fase yang berikutnya adalah menerima Yesus dengan sukacita. Ini fase pertobatan yang paling penting. Saudara tidak mungkin bertobat kalau tidak mengundang Yesus di dalam rumah hatimu dengan sukacita, dengan penuh kerelaan. Yang kelima, saudara, akibat dari menerima Yesus, maka sesuatu perubahan terjadi. Lima fase yang dikerjakan oleh Zakheus. Yang pertama, Yesus mencari Yesus. Yang kedua, dia mendengarkan firman Yesus. Yang ketiga, dia taat. Yang keempat, dia mengundang Yesus masuk di dalam hatinya dengan sukacita. Yang kelima, saudaraku, dia betul-betul mengalami perubahan. Dia berkata seperti ini. Sebelumnya di ayat 7, tapi semua orang yang melihat itu berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kembalikan 4 kali lipat. Hari ini telah terjadi. Yesus berkata kepada dia, hari ini terjadi keselamatan pada rumah ini karena orang itu pun anak Abraham. Saudara, yang kelima, perubahan itu betul-betul terjadi. Akibat dari mencari Yesus, mendengarkan Yesus, tekun dan taat kepada Yesus. Kemudian dia buka pintu, dia mengundang Yesus dalam rumahnya, mengundang Yesus menerimanya dengan sukacita. Akibatnya dia mengambil satu sikap yang penuh dengan pertobatan, yaitu merubah kelakuannya yang suka mengambil keuntungan dengan mengembalikan 4 kali lipat. Saudara, pertobatan itu harus menghasilkan satu perbuatan yang radikal. Radikalnya, Zakheus adalah 4 kali lipat dia kembalikan. Artinya, ini bukan pertobatan yang hanya mau kasih tunjuk sama Tuhan Yesus. Betul-betul perubahan pola pikir. Pertobatan itu berbicara tentang satu perubahan pikiran yang radikal. Satu perubahan kelakuan yang radikal, satu perubahan manifestasi kejahatan berubah menjadi kebaikan,
dan pelipat gandaannya 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, 4 kali lipat itu 400%. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia mungkin dengan, kenapa dia bisa mengambilkan mengambil mengembalikan 4 kali lipat? Mungkin dari apa yang dia lakukan, dari kejahatan yang memungut cukai, dia sudah menginvestasikan uangnya berkali-kali lipat. Dia tahu itu semua dia harus lakukan, dia harus kembalikan untuk Tuhan. Jadi pertobatan yang sejati itu selalu melibatkan masa lalu yang salah kembali pada masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang benar di hadapan Tuhan. Sebabnya fase pertobatan yang benar dari Sakeus yang kita pelajari, bahwa ketika Yesus mencari dan menyelamatkan yang terhilang, ia berespon, dia yang pertama dia juga mencari, yang kedua dia mendengarkan firman Tuhan, yang ketiga dia taat terhadap firman, yang keempat dia buka pintu, dia buka rumahnya dengan sukacita dan menerima Yesus masuk di dalam hati dan pikirannya dan dalam rumahnya, yang kelima dia memiliki perubahan sikap, mengembalikan 4 kali lipat apa yang sudah dia ambil dari itu. Dia perang. Bapak ibu saudaraku, dalam ayat ini dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara, mari kita memiliki respon yang benar. Lukas 19, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Belajar dari Sakeus, dia berespon dalam 5 fase. Yaitu yang pertama, dia juga merespon dengan cara mencari dengan sungguh-sungguh. Dia kejar itu Yesus, kemudian dia naik dan memanjat pohon, dan dia menanti-nantikan Yesus. Yang kedua, dia mendengarkan firman Kristus. Yang ketiga, dia taat kepada firman Kristus. Yang keempat, dia menerima Yesus dengan sukacita dalam rumahnya. Berarti dalam hatinya, dalam hidupnya, dia menerima Yesus. Yang kelima, pertobatan yang radikal, perubahan sikap yang radikal, itu dia kerjakan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati, dan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Sudahkah engkau berespon dengan tepat? Mari, Saudaraku yang diberkati, saya berdoa bahwa umat Tuhan yang firman Tuhan itu mengalami pertobatan yang menghasilkan perbuatan-perbuatan yang radikal dalam usia lama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa di surga, di dalam nama ini, perbuatan yang radikal itu kiranya terjadi dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Kami sudah melakukan segala perbuatan yang tidak, tapi biarlah dengan pola pikir yang benar di hadapan Tuhan, maka kami menjadi anak-anak yang suka akan hadirat Tuhan, anak-anak yang berespon akan Tuhan. Radikal di dalam radikal di dalam meninggalkan radikal di dalam kebenaran. Sudah kami belajar dari kecil bahwa mencari Tuhan, berespon terhadap Tuhan itu sungguh-sungguh dan tidak ada kata menyerah. Kami berdoa Bapa di surga untuk hari ini jemaat Tuhan yang merespon terhadap pertobatan yang Tuhan sedang kerjakan. Biarlah hari ini Tuhan Engkau mengerjakan pertobatan yang sejati di dalam kehidupan mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang berlambat-lambat untuk berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Biarlah lapar dan haus akan kebenaran firman memuaskan kehidupan kami. Kami rindu untuk selalu mengejar Yesus seperti Sakeus yang mengejar Yesus dan mendengar dengan sungguh-sungguh, sehingga hatinya mengalami perubahan, pertobatan yang sejati, pertobatan yang radikal. Hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan, untuk anak-anak murid kami, murid yang sementara kami doakan dan muridkan, kiranya pertobatan terjadi. Kinsi, kami juga berdoa untuk Ellen, untuk anak-anak yang lain sedang mengalami pertobatan dalam hidupnya, rencana Tuhan terjadi. Pertobatan dengan sungguh, komitmen yang baru mereka kerjakan di dalam nama Yesus. Ini doa kami, kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami, khususnya anak-anak murid, anak-anak SMP yang sudah kami layani akhir-akhir ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Kami sangat berkat kepada Allah, kiranya kami hidup oleh iman kami. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mengalami pertobatan dan perubahan hidup yang radikal, sama-sama katakan amin. Saudara, jangan pernah menyesal mengenal Yesus. Dan ketika pertobatan dan perubahan yang radikal Tuhan kerjakan di dalam hatimu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kamu pasti tidak akan menyesal, karena hidup di dalam Tuhan sungguh indah, sungguh manis. Dan Yesus memberkati. Shalom and God bless.